tadi pagi kita dah ada ambil profit. So ni 8 malam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi seperti yang pernah saya katakan sebelum ni, saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat live trade saya, teknik scalper, iaitu teknik tangkap pisau yang saya pelajari daripada otak nilai marketing. Jadi saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat pagi ni, okay, teknik scalper, okay, yang terpadu di Asia. Jadi kepada rakan-rakan yang nak tengok live trade ni, jom sama-sama kita saksikan live trade kita pada pagi hari ini. Okay, untuk satu hari ni dengan deposit RM50, lebih kurang dalam $12 lebih. So kita akan jadikan double balik. So macam mana teknik ni kita apply kan? So jom kita tengok. So kepada rakan-rakan, tadi pagi kita dah ada ambil profit. So ni 8 malam. Tadi kita agak sibuk peniaga. So okay, nampak dia breakout kat situ. Okay, so kita ambil sale. So tunggukan scalping kita. Jom kita sambung sekali lagi. Okay guys, tunggu dulu. Sebelum anda sambung tengok video, saya nak perkenalkan kepada anda, konflik ni memang padu, memang sedap. So anda boleh dapatkan dekat nombor kontak kat bawah ni. Facebook dia ada, IG dia ada. Yang paling penting feedback kawan-kawan. So anda boleh tengok feedback dia. So rakan-rakan, kita akan close dulu. Sebab saya pun tak fokus sebab tengah sibuk. So kita close dulu. Tadi pagi tu kita dah dapat $1. So kita dah dapat sebenarnya $3. So sekejap lagi kita sambung. Okay, sahabat-sahabat. Okay, sahabat-sahabat, kita sambung, okay, video kita. Scalper kita pada hari ini, yang mana saya baru saja balik niaga. Hari ini tak berapa nak fokus, walaupun kita ada setup, tapi dia agak berisiko, sahabat-sahabat jangan tiru. Okay, sebab kita nak scalper ni mesti dalam keadaan yang tenang, macam tu. So tadi saya nak balik tadi, masuk rumah tadi saya nampak untuk sell. So TP saya target dekat zone warna purple ni. So kita tengok 15 minit. Okay, so tu target TP kita. So insyaAllah kita cuba capai $10. Okay, walaupun tadi dalam niaga pun kita tak fokus, so jangan tirulah cara tak fokus ni. So tu scalper memang dalam keadaan yang perlu kita monitor. Tu scalper. Right, so tadi pun nampak saya ada cut loss tadi. Ni masa tengah kemas nak balik niaga tadi. So 56 sen dolar, lebih kurang dalam RM2 lebih macam tu. Saya cut loss, saya dapat pun tak boleh. Kadang-kadang kita scalper ni, sahabat-sahabat, kita macam gatal tangan. Okay, so kita tengok macam mana sekarang. Kita dah ada $3 lebih. So kita nak capai TP kita sampai kena zone purple kita ni. Right, so insyaAllah scalper kita pada hari ni, kita cuba. So profit kita $3. Okay, pagi tadi dapat $1. Okay, sebab pagi tadi saya monitor untuk saham bursa, okay, stock market. So tak berapa fokus. So ini lah scalper, nampak peluang dia tangkap. Apa nama teknik ni? Ini adalah teknik tangkap pisau. So
So kalau salah tangkap, so menjadi seperti 56 sen dolar. Kita perlu cut loss. So kita tangkap pisau yang mana kita terpegang kepada dia punya depan tu lah. So luka lah, so luka darah lah. So kita dapat pegang bulu dia, so biru. Right? So sikit lagi. Okay. Kita punya profit pada hari ni sampai kena zone purple ni. Okay. Kita cuba yang terbaik. Okay. Yang mana kalau tengok, lihat tadi, dia dah breakout. Tadi masa dia breakout tu pun saya tengah meniaga. So tak dapat nak fokus. Kan? Ayah pun anak time pun nak macam itulah contohnya. So kalau meniaga memang kena fokus meniaga. So sebabkan kita buat konten hari ni, saya buat konten hari ni. Okay, hari Khamis hari ni. Okay, kita cuba yang terbaik. Okay, kita cuba share macam mana teknik scalper yang saya gunakan. Okay, dah $5. Okay, dah $5. Kita cuba close untuk $10 lah malam ni. So okay, kita tak nak serabut-serabut lah sahabat-sahabat. Right. Okay, kita cuba tengok teknik ni bagaimana keberkesanan scalper. Okay, teknik tangkap pisau pada otak nilai marketing. Kita tunggu sambil-sambil tu teknik scalper kita. Okay. Hampir mengenai kita punya TP. Saya tak ada letak take profit, saya tak ada letak ada close, saya tak ada. So kita akan close secara manual. Okay, close secara manual. Right. So insyaAllah sekiranya rakan-rakan setuju untuk kita buat teknik scalper ni lagi, untuk kita sama-sama apply, sama-sama kita hadamkan, semoga dapat sama-sama kita untung, sama-sama kita rugi. Rugi ni maksud yang mana kita cut loss. Okay, yang mana kita cut loss 56 sen ni. Right. So hampir sedikit lagi. Okay, mengenai zone purple kita ni. Sahabat-sahabat boleh lihat secara live trade hari ini saya bawakan kepada sahabat-sahabat. Kita tengok. So dengan modal yang kecil pun kita boleh buat profit yang lumayan. Okay sahabat-sahabat, ni agak berisiko. Modal kecil tapi kita inginkan profit yang besar. So ni scalper lah yang boleh buat. Okay, scalper yang kita boleh dapatkan keuntungan besar, tapi risiko dia juga besar. So apa-apa pun berbalik pada money management kita. Okay. Ini adalah untuk saya challenge diri saya sendiri. Okay sahabat-sahabat, kita kena apply baru kita nampak bagaimana teknik ni boleh pergi. Okay. So insyaAllah kalau kita ada masa yang lapang nanti kita buat teknik scalper dalam keadaan yang kita tak bekerja lah. Okay, tadi saya agak sibuk tadi. Okay, hampir mengenai kita punya zone. Right. So bagi saya Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton ini ya. Okay,
Okay, sahabat-sahabat. InsyaAllah saya akan mengenai zone purple kita. So kalau kita ada satu masa lapang, kita boleh betul-betul scalper ni betul-betul kita kena menghadap, okay. Tengok sekejap ambil. Jadi tangkap pisau, okay. Kalau salah tangkap, berdarah lah tangan kita. Salah tangkap, berdarahlah tangan kita, sahabat-sahabat. Okey. So, kita tunggu dulu. Cuba tunggu dulu. Okay. Jangan gabrah dengan apa. Saya keluar dulu, bagi saya siap sedia untuk saya buat balik niaga ni, tak dapat kan, buat balik niaga. Kita tengok dulu macam mana. Hampir mengenai zon kita, sahabat-sahabat. Okay. So, inilah sebenarnya scalper. Kalau kita fokus, dari pagi tadi, saya yakin kita boleh dapat dalam $20 hingga $30. Tapi sebabkan saya berniaga tadi, tak dapat nak fokus lah, kan? Jadi betul-betul kena fokus untuk scalper. Okay. Cuba lihat bagaimana. Masuk zone kita, tapi dia masih kalau nak ambil profit dah boleh ambil dah, tapi kita nak capai KPI kita pada hari ini mungkin lebih kurang $10 ataupun double, kan? So cuba lah, kan? Okay, dengan bermodalkan daripada kita modalkan daripada ni, sahabat-sahabat, $12 ke $13, $12, lebih kurang RM50. So kita cuba capai hari ni. Okay, dia dah masuk zone kita, sahabat-sahabat. Okay, anda boleh lihat sendiri. So kita close dulu. Okay, kita close $4. Okay,
terus. Okay, kita close. Okay. Kita cuba close. Empat dolar. $7, $7. Sekarang kita dah capai $10. Okay, scalper kita, okay, kita dah capai. So sahabat-sahabat, inilah tanya scalper. Memang kita akan tutup ni dengan $4. Right. So sekiranya anda mempunyai pendapat ataupun komen, so boleh komen di ruang komen dekat bawah. Okay. Semoga video ni memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Okay. Okay, kita tengok. Kita akan tutup $4 seperti mana yang kita sebutkan. Okay. So, alhamdulillah. Daripada $12 lebih kurang, sekarang kita dah capai 23.87. Okay, yang mana profit kita pada hari ini dalam 11.24 sen dolar. So, dalam RM44 kita capai. Tengok dalam keadaan mana pun saya busy tadi. Okay, saya meyakini kalau saya tak busy, okay, saya ada masa lapang, insyaAllah saya boleh buat dalam 20-30 profit. $30, $20 something. Okay. Kalau kita betul-betul fokus, sahabat. Okay. Jadi itu saja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Sekiranya anda ada komen, komen kat bawah. Okay? Jumpa anda the next video. Okay, sahabat-sahabat. So, kita dah tengok. Okay, saya dah balik niaga. Saya dah bersihkan diri. So, anda sini dah tengok bagaimana teknik scalper. Okay, secara langsung saya bawakan kepada anda. Okay, bukan demo account. Real account. Deposit walaupun kecil. Tapi kita boleh buat profitable. So, sahabat-sahabat. Komen kat bawah banyak-banyak. Apa lagi video yang perlu kita lakukan. So, komen saya banyaknya. Cukup 100 komen. Saya akan buat live trade. Saya trade di Bursa Malaysia. Jadi, komen di bawah banyak-banyak. So, ni real account. So, ni bukan. Ni yeah. Okay. Kita akan boleh lihat. Ni real account. Right. Real account. Okay. Real, nampak real. So, terima kasih untuk support korang. So, jangan lupa tekan button subscribe, like dan komen. Cukup 100, kita akan buat live trade di Bursa Malaysia. Jadi, komen kat bawah video apa lagi yang ingin kita laksanakan, kita lakukan. So, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.